Memang hobi gak kenal rugi. Hobi gak kenal rugi, lur. Buta abis nih. Proses OB. Oke, guys, proses bubut membubut sudah beres. Mari kita lihat. Nah, wow, sudah masuk. Tinggal kita tanam liner. Mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel official FCM277 Cianjur. Oke, kali ini kita akan lanjut ke pembahasan di mesin Supra 125 kepunyaannya yang orang Medan yang kita lagi garap sekarang. Untuk proyeknya bisa dilihat, kameramen coba di-shoot ke bawah. Nah, baru beberapa persen. Kita lagi hitung-hitungan di angka struk. Mana euy etana? Coba. Gearbox-nya.
saya lagi hitung-hitungan strukannya biar pas, nggak babat. Nah, bisa dilihat ini di bagian krek as kita sudah lebarin, ditambah daging lagi. Nanti kita akan tanam timah hitam biar balansinya lebih jos dan torsinya juga lebih mumbul-mumbul lagi. Terus untuk stang kode stang pakai 34x, kita pakai kepunyaan 125Z. Nah, kita padukan di piston BRT 76 forging. Terus kita lanjut ke bagian kaki-kaki. Lubang ancer ini kita rubah lagi, kita bikin lebar karena supaya bisa muat di piston 80 mili untuk kedepannya. Nah, untuk di baut mesin juga kita buatkan lagi, semua dicor. Untuk di bagian pompa oli, senter untuk pompa oli bagian piston masih ada, kita pertahankan. Nah, ini kita rubah lagi. Untuk di bagian pompa oli kita buat agak tebal supaya lebih kuat lagi, karena kan ini long stroke, piston juga gede, ketahanan harus ekstra kuat. Nah, ini penampakannya. Terus di bagian ini nih, headcock kemarin ada sedikit revisi. Clamp kita beli baru lagi, pakai 3732, setting kita ganti Albron lagi untuk setting. Nah, untuk lubang ini kita juga geser kan, karena ini juga digeser. Nah, bisa dilihat ini semua dicor. Nah, di bagian ini dicor. Oh, dicor. Bagian knalpot juga dicor. Untuk di bagian sekuis, ownernya minta request untuk spek bebasan, kita buatkan lagi spek baru. Ini kebalik coy. Nah, ini klepnya tinggal kita potong. Untuk yang lainnya masih standar, pokoknya standar custom. Latuk juga masih standar bawaan KPH. Untuk lubang intake sudah kita haluskan, porting tinggal itu mekaniknya di sana, finishing sedikit-sedikit lah untuk penyempurnaannya. Untuk bagian rasio, ownernya sudah memberi rasionya custom, ini mah rasio standar, nanti kalau sudah dikirim akan diganti katanya rasionya. Karena sudah order, ini rasio standar. Terus bagian ini tinggal kita quarter, dan sekarang kita akan proses pembuatan packing. Nah, ini bahan untuk pembuatan packing, kita akan lebur, kita cor ulang bikin sebuah bongkahan packing. Ya, lumayan agak panjang, nggak tahu berapa mili nih atau berapa senti. Yang pastinya packing akan tebal. Dan juga kita akan buat baut ancer, kan ini pastinya agak panjang.
dari yang biasanya untuk baut kaki-kaki. Terus untuk distrukan mungkin jatuhnya distrukan di angka 76 mili untuk setrukan ya. Kita menyesuaikan karena ownernya juga minta spek 76 semua. Piston 76 dan setrukan juga 76. Nah, mungkin cukup segitu saja. Untuk di bagian keteng kita masih order keteng karena pastilah ada penyambungan sedikit untuk di bagian keteng karena standar kan pendek. Cara kan ini setrukannya 76, ya kita bikin agak panjang dikit untuk di bagian rantai keteng. Ini juga masih pertahankan standar. Bagian ini nih tensioner juga standar, tidak ada perubahan lagi. Jalur oli minta dibuatkan untuk pakai oil cooler apa EPU katanya. Nanti kita akan buatkan di bagian blok juga untuk jalur olinya. Mungkin cukup segitu saja. Kita lanjut ke proses pembuatan parking. Oke, terima kasih.